di dalam mushaf, bukan di dalam tertib turunnya. Ya, kalau turunnya pertama apa suratnya? Surat Al-A'raf ayat 1 sampai 5. Akhirnya apa? Surat Al-Maidah ayat 3. Ya, Pak. Qala Ibnu Jurayz Juraidi At-Tabari, sumiyat Fatihatul Kitab li'annaha yuftahu bi kitabatiha al-mushahif. Sama juga pendapat dari Ibnu Jarir At-Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari, dinamakan Fatihatul Kitab, dinamakan pembuka Al-Qur'an atau kitab, karena dia dibuka pertama kali di dalam mushaf. Ya, muncul surat Fatihah. Wa yuqra'u biha fis shalawat, dan dia dibaca di setiap sholat-sholat kita setiap hari. Dan sholat kita 17 rakaat dalam sehari membaca suratul Fatihah. Bahkan hukumnya adalah wajib. Makanya bagi orang tua yang bisa membaca Al-Quran, kalau punya anak lagi, ya, kalau bisa orang tuanya yang mengajari anaknya Al-Fatihah, biar pahalanya untuk orang tuanya terus. Selagi anak itu sholat sampai mati, anaknya itu meninggal dunia, maka jariahnya buat orang tuanya. Tapi kalau anaknya diajarkan oleh guru TPA, ya jariahnya adalah buat guru TPA, buat ustadznya. Senang ustadznya, terima kasih bapak ibu wali murid yang sudah menitipkan anaknya. Alhamdulillah anak-anak bapak ibu yang masih ikhro ini belajar Al-Fatihahnya sama saya. Nanti pahalanya buat saya. Bapak ibu dapat gak? Iya. Iya. Nah, jangan sampai pak, jangan sampai diambil oleh orang lain. Gitu ya. Jadi harus orang tuanya yang ngajarin. Gimana caranya? Ya kalau udah punya anak, gak mungkin ya, ya. Udah stop bikin anak gitu ya. Khusus yang muda-muda, terus ya. Nah ini Pak Ika tadi. Kesempatan Pak Ika untuk mengajarkan anaknya Fatihah. Jangan dikasih ke orang lain dulu. Kalau udah bisa Al-Fatihah, lewat ke TPA. Gak apa-apa. Ya, Pak Pur itu masih muda. Iya. Pengen lagi. Ya, mulai yang udah terlanjur senior ya, anak yang lebih gede ya. Ingat-ingat lagi dulu pas kita tahu anak kita itu apa namanya belajar Al-Fatihah dari mana. Ingat-ingat lagi. Itu jariahnya minta ampun luar biasa selama dilakukan atau oleh anak itu sholat. Sanya ya dinamakan nama lain dari surat Al-Fatihah adalah Ummul Kitab. Nama yang kedua dinamakan adalah Ummul Kitab. Lishtimaliha al-maqasid al-asasiyah di kitab Aziz, karena cakupan dia mencakup semua permasalahan yang ada di dalam Al-Quran. Cakupannya apa saja itu ada di dalam Fatihah. Tentang tauhid, tentang ibadah, tentang bersihkan diri, tentang terhib, wa tarhib, tentang kesenangan setelah kita berusaha di dunia mendapatkan pahala, kemudian jazanya, kemudian mendapatkan ancaman ketika melakukan kesalahan, ada semuanya di Al-Fatihah. Makanya dinamakan Ummul Kitab. Fahmiha tana Allah Jalla wa'ala, salah satunya adalah kenapa dinamakan Ummul Kitab, karena di dalam Al-Fatihah itu ada pujian bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wafiha isbatul rububiyyah, dan dia juga ada penetapan konsep rububiyah, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur semua alam semesta ini. Jadi di Al-Fatihah itu ada tiga tauhid, Pak, yang harus kita pahami. Ini biar cepat ya, Pak, saya kasih rumusnya. Tauhidnya itu ada tiga. Pertama uluhiyah, kemudian rububiyah, kemudian asma wa sifat. Apa itu, Pak? Ini sering diulang-ulang ya, Pak. Jadi biar membekas di dalam akidah kita, keyakinan kita, tauhid ini harus hadir terus di dalam apa? Kehidupan kita sehari-hari. Misalnya tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah ini adalah bagaimana kita melakukan semua ibadah itu untuk Allah, atas nama Allah. Itu uluhiyah. Ya, Pak. Salat
untuk Allah, bekerja untuk Allah, zakat untuk Allah, puasa untuk Allah, mendidik anak dan istri untuk Allah. Bagi Pak, semuanya atas nama Allah. Itu namanya uluhiyah. Yang kedua, rububiyah. Rububiyah itu masalah takdir, masalah alam semesta ini diatur oleh Allah SWT. Allah yang memberi rezeki, Allah yang menjadikan kita saat ini batuk pilek, Allah yang menjadikan kita saat ini lagi happy, lagi galau, itu rububiyah. Dan kita harus yakini, mau kita dikasih senang sama Allah ini, mau dikasih susah, itu keyakinan kita harus semua itu berasal dari Allah. Namanya tauhid rububiyah. Iya, Pak ya. Allah kasih meninggal orang tua kita di saat yang tidak tepat, rububiyah. Kita harus yakini itu. Yang terakhir yang paling mudah adalah asma was sifat. Asma was sifat itu apa, Pak? Tauhid asma was sifat itu adalah meyakini ada nama-nama yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Namanya tetap satu Allah, tapi beliau Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat yang banyak yang terangkum dalam Asmaul Husna. Itu namanya tauhid. Itu ya, uluhiyah, rububiyah sama asma was sifat. Itu harus diyakini setiap orang-orang beri. Wafiyya ta'amul bi'amrillah subhanahu wa ta'ala wa nafihi. Dan di dalam Al-Fatihah itu terangkum juga kita harus menyembah Allah subhanahu wa ta'ala sesuai perintahnya. Bagaimana model penyembahannya, kita harus menyesuaikan itu. Wafiyya ta'amul hidayah. Di sana juga ada permintaan hidayah setiap hari agar kita diberikan petunjuk oleh Allah SWT setiap hari. Ihdinash shiratal mustaqim. Kita petunjuk terus kita. Artinya kalau kita dianjurkan oleh Allah SWT setiap hari untuk kita petunjuk, berarti kita punya potensi untuk berbuat salah terus. Benar enggak, Pak? Pasti. Makanya Allah mensemaikan manusia itu dengan an-nasu. An-nasu itu berarti makhluk yang lupa, yang gampang lupa. Hari ini ingat, besok lupa. Hari ini ingat, lupa. Hari ini baik, besok gak baik. Hari ini gak marah, besok marah. Jadi, apa? Gak konsisten. Jadi, untuk bisa merangkum itu semuanya, maka kita harus minta hidayah terus. Bahkan diiringi dengan istighfar terus setiap hari. Kalau ikutin Rasul, 100 hari sehari. 100 kali sehari, 100 kali. Ya, ya. Kemudian wafiyah al-akbar an-qisasil ulama salihin. Di dalam Al-Fatihah itu juga ada kisah-kisah umat terdahulu. Wafiyah itilah ala ma'arif as-sa'adah wa manazil asyqiyah. Dia juga ada muncul tentang bagaimana janji Allah tentang kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan juga Allah menurunkan beberapa penyembuhan dari ayat-ayat Al-Qur'an. Ila wiri dzalika fahiya kal-um. Dia seperti ibu. Al-Fatihah itu dinamakan umul kitab, dia seperti ibu. Binisbah li baqiyati suwar al-karimah. Ibunya Al-Qur'an itu adalah Al-Fatihah. Wa al-ardu sama kullu amrin jami'un. Orang-orang Arab, kalau ada sesuatu yang dijadikan sumber utama, itu dinamakan umur. Ibu itu sentral, figur sentral, sentral untuk berkeluh kesah ke ibu. Ya, jadi orang Arab menamakan sesuatu yang disandarkan itu terpusat dari satu namanya umur. Namanya apa? Umur. Ibu. Nah, ibu dari Al-Quran itu adalah Alfa. Contohnya adalah lima kata lukor romati umul kuro. Di Makkah itu ada pusat kota di dunia, umul kuro, ibunya kampung-kampung di dunia. Kalau kita namakan ibu kota, ibu kota di dunia itu adalah umul kuro. Ya benar. Ternyata kita baru sadar kenapa umul kuro itu ada di Makkah. Telah diteliti oleh
ilmuwan-ilmuwan, ternyata Mekah pusat bumi, tanah-tanah daripada bumi. Jadi kalau lihat dari utara ke selatan, barat ke timur, itu sentralnya tanah-tanah yang ada Arab. Ya, khususnya umur, tepatnya di Umul Qura. Di dekat Umul Qura itu ada, kalau yang haji nih, yang pernah haji, itu pasti selama 40 hari itu ada kunjungan ke tempat zona zero net. Jadi kalau bawa bis itu tanpa digas dia jalan sendiri, tenang, zero net. Jadi magnetnya nggak ada. Itu di dekat Umul Qura itu di Mekah. Makanya, jadi di tengah-tengah. Makanya dinamakan sekali lagi Umul. Umul Qura itu berarti pusat kota dunia adalah Mekah. Selain dia di tengah-tengah bumi, dia juga di apa namanya itu pusat peribadatan, pusat kunjungan bagi orang-orang yang beriman. Ya, wisata yang paling banyak kunjungannya adalah kemana-mana? Mekah, bukan di Bali, bukan di Hawaii, bukan di Hollywood. Enggak, orang barat, Eropa sekarang lebih senang ke Dubai, Emirat Arab, bahkan iseng-iseng mau ke Mekah karena belum muslim belum bisa, harus muslim dulu. Cari yang sembunyi-sembunyi, ya, berpulang jadi muslim, ya, biasanya pekerja-pekerja itu, Pak. Yang pekerja-pekerja asing, yang mau menjalankan betah cepat dari Mekah ke Madinah, itu apa gitu ya. Kan ada pekerja-pekerja asing. Yang penting jangan masuk area, kan areanya ada itu. Kalau di Madinah itu ada 7 pintu, kalau di Mekah itu ada berapa pintu? 5, 3 gitu. Itu nggak boleh, area itu area haram untuk non muslim termasuk. Nah, itu ya, jadi dinamakan Umul Qura Mekah itu. Terus ada lagi Pak, ya nggak boleh tapi ada kan, ya kan? Kenapa dinamakan Umul Qura? Umul Qura kota-kota di muka bumi itu ya semua mengikuti apa namanya itu kondisi Umul Qura. Batu sama raya terhati umat. Jadi orang Arab mengatakan umat itu lain bahasanya lagi, Pak. Seperti contoh Royatul Harbi. Royat itu bendera, bendera perang, warna hitam. Tulisannya La ilaha illallah. Bawa togi itu di mobil. La ilaha illallah. Ya, Pak ya. Ada bendera. Bendera itu kalau dulu, Pak. Ya, makanya sekarang kalau bendera itu dihormatin ya. Kalau dulu itu bendera itu dijadikan sebagai simbol kumpul orang. Ya, untuk persatuan orang. Bendera. Yang kedua untuk tanda. Kalau sudah berdiri bendera berarti ada kemenangan di sana. Kalau jatuh bendera berarti kekalahan. Selama bendera tegak namanya adalah bendera kemenangan. Makanya bendera perang itu dinamakan Umul. Umul itu apa artinya, Pak? Pusat berkumpulnya orang. Kalau seandainya ada komando, enggak usah pakai toa, enggak usah pakai teriak. Tunjukin aja bendera. Di tempat yang tinggi orang datang. Sini pasukan muslim datang. Ya, itu dinamakan Umul. Bendera perang itu dinamakan juga Umul. Terus ditapadumina wa tiba'an jaysh laha. Jadi karena ada bendera itu pasukan semua mengikuti arahan dan instruksi. Tapi enggak bisa ngomong, tapi kodenya ada. Kalau dijawab dulu kodenya apa? Kalau ada sesuatu misalnya kebakaran. Pertolongan. Ya, nggak mungkin pakai bendera malam-malam ya. Jadi, kalau ada maling, tungannya berapa gitu ya? Tuk, tuk, ya. Tuk. Wajibul yukolu aidon il anti umur. Ternyata ada lagi. Kenapa tidak makan umur? Ada lagi permisalan orang Arab itu banyak sekali, Pak. Salah satunya adalah adun. Adun, bapak tahu artinya adun? Bumi ya. Kenapa tidak makan Ardun itu umur, ya. Lihat nata jemaul khalaik fi batniha. Karena di dalam bumi itu muncullah ciptaan-ciptaan Allah di dalam perutnya, di dalam perut bumi. Makanan, air, sumber kehidupan berupa tumbuhan, roti berasal dari gandum, susu yang diminum oleh kita dari susu sapi, susu segala macam yang sudah diolah.
sapi makannya adalah rumput. Rumput berasal dari tanah, tanah berasal dari sumber bumi. Air yang hari ini kita pakai pam barang-barang bayar, ya udah, itu sumbernya dari mana pak? Dari perut bumi. Makanya antum itu juga dinamakan umur. Ya, bumi itu juga dinamakan ibu, karena kita bersandar berkebutuhan kepada itu. Kalau nggak ada bumi ini, ya, kalau nggak luas laut itu lebih besar daripada daratan, maka air itu sedikit. Ya, makanya dinamakan. Yang ketiga, jadi udah ada dua ya. Yang pertama alfabet yang dinamakan Fatihatul Kitab atau Al-Fatihah, pembuka. Yang kedua Ummul Kitab. Yang ketiga As-Sab'ul Masani. Yang ketiga namanya adalah tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang. Lianna sab'u ayatin tasna fi shalah, karena sering dibaca diulang-ulang setiap sholat, diulangi terus. Falmusalli yaqra'uha fi kulli raka'atin min raka'ati sholat. Setiap orang yang sholat pasti akan membaca Al-Fatihah di setiap raka'at dalam sholat. Waqad ruwiya an jam'i min as-sahabah annahu fassara qawla ta'ala wa laqad atainaka sab'an min al-masani. Dalilnya adalah kami telah datang kepadamu ya Muhammad dan kepada kita semuanya ada tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang. Maksud dari surat Al-Hijr ayat 47 ini adalah suratul Fatihah. Baru satu wajah panjang kali ini. Itu berapa? Lanjut. Waqad dzakara Al-Qurtubi fi tafsirih Jami'ul Ahkam. Nah, Qurtubi itu mengarang kitab namanya Jami'ul Ahkam, Al-Qur'an Al-Karim. Anna li hadhihi surah 12 isman. Bahwasanya Qurtubi menyampaikan dalam tafsirnya Jami'ul Ahkam bahwasanya nama Al-Fatihah itu banyak, ada 12 nama, tapi yang kita pelajari hanya 3 ini. Yang paling gampang diingat satu Al-Fatihah, pembuka Al-Qur'an. Yang kedua Ummul Kitab atau dinamakan ibunya kitab Al-Qur'an. Yang ketiga As-Sab'ul Masani. As-Sab'atul itu artinya 7. Masani berulang-ulang. Ya, 7 ayat yang dibaca berulang-ulang ketika sholat. Apa saja nama lain dari Al-Qur'an? Disingkat saja sedang Qurtubi. Asyifa, akhir Al-Fatihah itu ada artinya syifa, penyembuh. Penyembuh. Makanya orang-orang ruqyah, praktisi ruqyah sering-sering membaca mengawali ayat-ayatnya dengan apa? Al-Fatihah. Ya, ini untuk penyembuh. Al-Wafiyah, Al-Kafiyah, penyempurna semua apa itu problematika. Kemudian asas dasar. Kemudian Alhamdulillah, ada pujian, pujian dan seterusnya. Banyak sekali namanya. Kemudian di subjudul yang lainnya, Ma'ruf dan Kifam di surat Al-Fatihah. Apa yang menjadi keutamaan surat Al-Fatihah? Ya. Pertama, ini kita bicara dari dulu keutamaan Al-Fatihah. Kenapa dia diutamakan? Dalilnya pertama gini. Rawahul Bukhari fi Sahihihi an Abi Sa'id ibn al-Mu'alla radhiyallahu anhu annahu qala kuntu usalli fil masjid. Bahwasanya Bukhari dalam kitab Sahihnya bahwasanya an Abi Sa'id dan Ibnu Mu'alli bin Mu'alli radhiyallahu anhu berkata, kuntu usalli fil masjid. Bahwasanya saya lagi sholat di dalam masjid. Pada akhir Rasulullah SAW telah wajib hatta sholat itu. Kemudian ketika saya sholat, Rasulullah memanggil saya. Telah wajib hatta sholat itu. Saya tidak jawab, saya tidak dengar panggilan Rasulullah. Saya tetap sholat. Bahkan saya sudah melakukan sholat. Sholat kata itu. Kemudian setelah saya sholat, saya didatangi dan sholat. Mama ada antak dia antak ti. Kata Rasulullah, kenapa engkau tidak mau datang padaku? Padahal aku manggil kamu. Bapakku ya Rasulullah SAW, ini untuk soli. Wahai Rasulullah, saya lagi sholat. Kenapa engkau manggil? Bapakulah alam yang kurma. Bapakulah Rasulullah menyampaikan dalil bahwasanya
ladzina amanu istajibu lillahi wa rasul idza da'akum lima yuhyiku. Kata Rasulullah SAW di dalam dari Al-Qur'annya bahwasanya wahai orang-orang beriman, kalau kamu dipanggil oleh Allah dan Rasulnya, maka silakan jawab panggilan itu. Al-Anfal ayat 24. Surah Al-Qalam la wallimannaka suratan hiya a'zau suar fil Qur'an qabla an takhruja minal masjid. Setelah itu dia sadar bahwasanya ini perintah Rasul, harusnya begitu ya, tapi karena sudah terjadi sholat, ya salah turun ayat ini ya. Kemudian setelah itu Rasulullah mengajarkan bahwasanya mengajarkan tentang surat yang paling besar, surat yang paling mulia di dalam Al-Qur'an, Al-Qobla antar perjanjian masjid, sebelum dia tadi bersaid ya keluar dari masjid, diajarkan oleh Rasulullah SAW tentang Al-Fatihah. Artinya apa? Ketika ini surat turun ya, harusnya ya kata Rasulullah tinggalkan sholatnya, ini lebih penting karena wahyunya Nabi, karena surat Fatihah lagi itu turun ya, itu lebih penting. Oke, itu saking utamanya surat Fatihah. Nah ini logikanya kalau seandainya lagi Pak Imam sholat misalnya gitu ya, terus saya panggil gitu, tar dulu sholat gitu, kayak tadi maksudnya gimana tuh? Boleh gak Pak? Buat adik enggak ya, dan bukan Nabi ya, ya. Terus rapatnya sudah tuh turun, gak boleh ya, rapatnya sudah turun, batal sholat. Oke, surah Al-Fatihah yang ini Pak Amal Roda Ayah Kurja Kultu Lagu Ya Rasulullah Salam Takul Awal Imanika Surah Dan Ayah Al-Zul Surah Fil Quran Qala Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mulai Rasulullah mengajarkannya dengan mulainya dengan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Artinya dia sabar masani wa Qur'an al-Azim al-Azim. Gitu. Dia adalah surat Al-Quran yang dibaca berulang 7 ayat. Yang kedua, ini utamanya, utamanya pertama tadi itu tentang hadis Bukhari di dalam kitab Sahih. Yang kedua, rawi Imam Ahmad di Musnadihi. Imam Ahmad mengarang kitab namanya Musnad. Anna Ubay bin Ka'ab, bahwasanya Ubay bin Ka'ab qara' ala Nabi sallallahu alaihi wasallam Ummul Quran. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca Ummul Quran. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walazi nafsi bi yadihi. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, demi jiwaku dan diriku yang di tangan Allah SWT, ma'uzila fit Taurah wala fil Injil wala fil Zabur wala fil Furqan mislaha. Tidak ada satu surat pun yang diturunkan dalam Taurah, Injil dan Zabur dan Furqan mislaha dan sejenisnya. Dia as-sabur masani wa Qur'an al-Azim al-Azim al-Azim, kecuali yaitu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang yang ada di dalam Al-Qur'an. Taurat enggak ada. Injil enggak ada. Zabur enggak ada. Dan atau sejenis kitab-kitab yang lain enggak ada ditemukan. Itu utamanya. Berarti kita lebih diutamakan tentang surat ini daripada ulama-ulama terdahulu. Yang ketiga, diriwayatkan oleh Imam Muslim di Sahihnya. Bukhari juga meriwayatkan tadi, Imam Muslim juga meriwayatkan dalam kitab Sahihnya. Bahwasanya Nabi Ibn Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya Ibn Abbas radhiyallahu anhu annahu qala bainama Jibril alaihi salam qa'idan inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Jibril duduk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumia naqiran min fawqihi. Kemudian terdengar dari atas langit dentuman kayak semacam brr. Ya, ya. Min fawqihi. Padahal ini bukan santet ya, dengan dentuman di atas nih Jibril dengan Nabi Muhammad lagi duduk-duduk nih, tahu-tahu dengan dentuman ya, bukan santet waktu itu, belum ada santet ya. Nah apa itu? Dengan keterangan dari sini para pangal sahur kepala, kemudian Nabi Muhammad mengangkat kepalanya, kemudian Jibril juga mengangkat kepalanya juga. Kepala ada batu biasa, ini adalah pintu dari langit, pintu langit pertama terbuka. Putihan yaum lagi tampak ketinggalan yaum, dibuka sekarang pintu langit yang pertama, tidak pernah dibuka sebelumnya. Ya, ya. Pada langit buruk malam, kemudian turun malaikat-malaikat dari
langit. Fakulah ada malaikat dasar yang gelap api. Kemudian berkatalah Jibril, ini malaikat yang lagi turun. Setelah dibuka langit pertama, dia turunlah malaikat-malaikat ke bumi. Lagi nasir waktu di Al-Yoh Fasallam Fakulah. Tidak pernah malaikat ini diturunkan sebelumnya rombongan segitu banyak, kecuali hari ini. Kemudian menyampaikan salamnya, Fakulah Abashar binurai binurai wabuti darumah. Kemudian ada dua nur yang turun dari turunnya malaikat ini, beserta dengan malaikat ini, dua cahaya. Apa itu cahaya itu? Yaitu Fatihatul Kitab wa Khawatimun Suratul Baqarah. Yang pertama adalah Al-Fatihah, kemudian yang kedua adalah akhir daripada surat Baqarah. Illahi ma fis samawati wa fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum lahi. Ya. Itu yang turun. Jadi memang terutama sekali ada utama di dalam surat Fatihah. Jadi dikeluarkan oleh Imam Muslim. Hadhihi asharu riwayat allati waradat fi bab surat Fatihah. Inilah riwayat-riwayat yang sahih tentang keutamaan Al-Fatihah. Diriwayatkan oleh siapa tadi, Pak? Bukhari, kemudian Muslim, terus lagi, Pak? Imam Ahmad. Tiga riwayat ini adalah tentang keutamaan Al-Fatihah. Bagaimana dengan yang lainnya? Ulang mentanbih, mengingatkan, memperingati, caution, ya, mentanbih. Apa tanbih daripada ulama? Zatul Alama Al-Qurtubi, khususnya Qurtubi, menyampaikan dalam tafsirnya Al-Jami Al-Hakam Baban Qas, satu bab khusus untuk memperingati kita-kita semua yang mungkin saat ini mencari dalil-dalil tentang keutamaan Al-Fatihah. Tadi sudah disampaikan, ini yang paling soft keutamaan Al-Fatihah. Ada bab khusus yang lainnya, ya. Dari hadis pun wudi'at fi fadli surat Al-Fatihah, dari hadis-hadis yang dikeluarkan tentang surat Al-Fatihah. Kemudian kami membaginya dari berbagai macam paragraf dan sub-subbab. Faqala rahimahullah ta'ala bertibati lima wadu'anul wadimun waqtala perumutarikun. Ada di beberapa hadis itu banyak penyelewangan-penyelewangan dan ikhtilaf-ikhtilaf yang terjadi dalam mentafsirkan, memunculkan dalil-dalil tentang keutamaan Al-Fatihah dari hadis Al-Qadibah, dari hadis-hadis yang pokok, ya, hadis Al-Qadibah wal-akhbar al-adilah, dan berita-berita yang batil fi fadli suratul suara Al-Qur'an, diantaranya adalah di fadilah-fadilah surat Al-Qur'an, diantaranya Al-Fatihah dan beberapa dari fadlul a'mal, fadilah-fadilah keutamaan-keutamaan amalan. Fadil tabak irtakabuhna jama'atul kasiro, ternyata sudah banyak yang sudah melanggar daripada apa namanya itu, perlakuan-perlakuan mengutamakan satu surat kemudian diamalkan dan seterusnya. Kita lapar abrodhu makasiru diirtikabu, banyak terjadi perselisihan. Salah satunya adalah siapa yang membuat perselisihan, yaitu kaum zindik. Pemimpin kaum tidak zanani kok wadu oleh hadis. Dia menciptakan hadis hadis palsu tentang keutamaan-keutamaan daripada Al-Quran dan hadis. Bahkan hadis-hadis bohong banyak. Tujuannya apa? Untuk melakukan, membuat keraguan-keraguan kepada kaum muslimin, khususnya muslimin, ya. Minhum qawlun matu'un hadis lahawa yaitun anas, bahkan dia membuat hadis dengan sesuai keinginan hawa nafsunya. Hatta qala syekh min syuyukhil qawaid, bahasanya ada seorang syekh dari masyayikhnya qawaid, kaum yang keluar dari aliran Islam. Ba'da an taba, setelah dia taubat, dia berkata sebelum dia melakukan taubat itu, inna kunna idza hawaina amran, bahwasan kami kalau seandainya pingin sesuatu, pinginlah hawa itu, hawa inginan itu kan berhawa nafsu, punya dorongan untuk melakukan sesuatu, untuk melakukan sesuatu, soyanna hadisan, kami buat hadis.
yang keren. Mungkin kalau bapak dengar bacaan di WA, bacalah ini sekian 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 sekian, maka mendapatkan ini. Ya, ya. Itu hati-hati, jangan langsung percaya. Cari dulu. Ya, ini banyak adanya di kitab-kitab terhib walahib. Makanya ada beberapa ulama, makanya palingan beberapa EKD yang dulu mulai mengklasifikasikan mana hadis dhaif, mana yang hadis sahih di dalam terhib walahib. Apa itu terhib? Kitab terhib walahib, Pak. Itu diajar di pesantren, Pak. Kitab terhib walahib itu, terhib itu kalau kita melakukan sesuatu, kita dapat ganjarannya ini. Gitu, Pak. Terhib pakai H itu kalau kita melakukan kesalahan ada ganjarannya, ada konsekuensinya, kamu dapat neraka nanti di jamaah susut sudah. Makanya dinamakan kitab terhib walahib. Nah, beberapa ulama zindik mengarang hadis, bahkan khawarij mengarang hadis sesuai kemauan dia untuk membuat keraguan-keraguan ke dalam umat Islam. Karena biarnya pemahaman zindik itu mentafsirkan secara bebas kaum zindik. Jadi kalau bapak boleh baca tentang kaum zindik ini nanti setelah ini, boleh penasaran ya, Pak. Itu udah lama terjadi zaman sahabat, tapi muncul itu, Pak. Ya, Pak. Dia mentafsirkan bebas sesuai akalnya dia, tidak dia meruntut lagi dengan sesuai penafsiran ulama-ulama yang sahih. Itu kuncinya, Pak. Jadi bahwasanya kaum zindik ini hidup pada zaman Bani Abbasiyah, ya, Pak. Itu hati-hati banget, belum lagi muncul kaum-kaum yang khawarij, qadariyah, jabariyah, memandang Islamnya yang keliru, yang tidak sesuai dengan ahlus sunnah wal jamaah. Jadi bahaya. Ya. Kalau sekarang itu, kalau zindik ini kalau kita nisbatkan dengan sekarang ini, Pak, yang jiwanya muslim tapi raganya muslim, jiwanya sebenarnya kafir. Bapak bisa menerka. Ya, Pak, ya. Raganya muslim tapi jiwanya kafir. Ini basicnya zindik. Jadi sama gue. Dan yang penting apa yang kita mau, ini kita punya Al-Quran nih, ini punya hadis nih, kita tafsirkan sendiri menurut akal mereka. Karena kita dikasih wahyu sama Allah, ya gunakan. Tapi tidak mengikuti cara-cara pentafsiran yang baik. Inilah ciri-ciri kaum zindik. Mungkin itu dulu, Pak. Ini sebenarnya ada beberapa lupa lagi. Hanya 1, 2, 3 halaman. Panjang ini. Ya. Boleh sesi pertanyaan. Azan atau akhir terlalu berat kan? 3 menit lagi Azan. Ada pertanyaan ni? Kenapa kalau terlalu berat kajiannya nanti diturunin lagi? Takutnya terlalu berat. Saya tanya Pak Sauji dulu, terlalu berat atau sedih? Berat atau berat? Apa? Ringannya tapi tidak sebuahan. Bingung. Ya, maksudnya. Gini, kita waktu sholat tapi dipanggil orang tua atau yang lain kan dipanggil. Apakah kita mengeraskan takbir? Apakah kita diam aja? Iya. Kan sudah diajarin ya, sudah diajarin. Jika mengeraskan apa? Jika ada yang memanggil kita lagi sholat, mungkin sholat sunnah apalagi di rumah, ya, maka ulama sudah mengajarkan kita untuk mengeraskan bacaan untuk sebagai kode, ya, kode. Sudah tahu mungkin Pak Bisirannya, cuma ngetes aja kayaknya. Ya, seperti itu. Allah kan atau bacaannya kencangin aja sendiri kalau apa? Misalnya Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kencangin. Kalau enggak dengar lagi, Pak, kencangin lagi, Pak. Jadi saya ulang, Pak. Salat sunnah ini, ya, Pak, enggak apa-apa.
apa? Nanti kita di masjid. Masjid. Misalnya sebelum mana? Misalnya? Misalnya di masjid, Pak. Misalnya di rumah. Misalnya, karena hujan ini ya. Bacaan soalnya nggak kedengaran, orang yang manggil nggak kedengaran juga. Kedengarannya suara hujan ini. Iya kan? Iya aja, Pak. Nggak usah dikejangin ya. Karena nggak dengar juga. Gimana Pak Enok? Kayaknya berat kan ya? Waktu belum sepuh. Harus dibaca perhatian sama Pak Haji dulu. Kita tadi Shifa ya, penyembuh. Dua menit lagi, saya pertanyaan lagi ya Pak. Gimana saya bertemu dengan Rob saya? Asal jangan melanggar
kedua kurangi baca WA. Serius, WA itu merusak grup itu mulai ditinggalin. Gimana cara nih? Gak bisa. Ya, coba berita, kaziba, benar, salah, semuanya ada di sana, semua jadi satu. Pusing ya, Pak? Ciri-ciri kita pusing setelah baca WA apa, Pak? Setelah kita taruh handphone, terus kita lihat, ngapain ya tadi? Jadi kayak on. Dan itu berjam-jam kita, ya. Makanya ada orang habis pegang handphone, anak-anak khususnya, dewasanya gitu. Handphone yang udah gak ada, dia masih gini aja. Handphone udah gak ada. Coba. Nah, kita yang tua-tua ikut-ikutan juga. Ya, ini pengaruh nanti cerita lagi tentang pendidikan anak-anak. Nanti suatu saat juga kita coba ngobrol tentang itu. Itu pengaruhnya luar biasa. Jadi timing-timingnya coba dipisah. Semakin banyak kita literasi dengan handphone, tidak ada yang anak-anak, habis. Kita gak pernah fokus. Terus habis baca WA, oh iya. Bawa sholat, hilang semua. Gak fokus. Apa tadi ya? Tadi ada yang besar gini. Apalagi besar ketakutan-ketakutan. Ya, itu politik, bina itu segala macam. Habis kan? Pikiran kita udah terpuas untuk itu. Sementara ibadah kita yang fokus utama pada Allah, hilang. Coba sehari no handphone, bisa nggak? Kuat ya? Susah ya? Makanya cari kalau ada ulama yang nggak pakai handphone mah itu kalau bisa berburu gitu sama beliau. Jadi dia masih murni. Pegangannya udah kita aja. Tidak nah, pernah sebelum itu ya. Sampai sekali ber Imam Masjidil Haram saya sudah situ mah. Gak bisa lepas dari handphone. Sekali baru beliau padahal udah hidup di Mekah. Harusnya model-model kayak orang Katolik harusnya ya. Orang Katolik kalau pastur sama biarawati itu kan gak boleh nikah ya. Jadi hal-hal yang duniawi ditinggalin semuanya. Ya handphone gak ada. Jadi dia fokus melayani Tuhan. Kalau Katolik masa kita kalah ya, sama orang Katolik. Muslim itu totality. Iman, amal, nanti bisa semuanya. Itu saja, karena sudah waktunya azan, kita sambung lagi. Ketemu lagi di minggu berapa, harus? Minggu kedua ya? Masih di tafsir ayat terakhir ya, terusin aja nanti. Sampai ketemu di bab sihir nanti. Nah, sihir nanti perlu belajar lagi. Ada khusus tafsir ayat hukum tentang sihir, bab pertamanya itu. Ini masih seputar Al-Fatihah ya. Mudah-mudahan ada manfaat, ada kesalahan dari saya pribadi, benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum.